Ayo ikuti kami. Kastel Brotoel 1585. Hari ini kami berjalan ke Kastel Brotoel. Luas dari kastel ini adalah 75 hektar. Wow, cukup luas juga ya. Sambil jalan kami melihat ada koleksi mobil mewah. Wow, kebetulan ini. Kami mampir dulu. Thank you.
votre département. Zaman dahulu, tempat ini dimanfaatkan untuk rumah merpati. Itu kita lihat kisi-kisi atau lobang-lobang itu adalah tempat satu-satu burungnya tinggal. Karena zaman dahulu tidak punya pos, jadi melalui burung inilah untuk mengantar surat dari satu teman ke teman yang lain untuk keperluan masing-masing. Burung-burung ini dimanfaatkan sebagai pos sekitar pada tahun 1870. Sekarang coba kita lihat yang ini. Nampaknya hanya seperti boneka biasa. Coba kalian perhatikan satu persatu dan dengan keseluruhannya. Nah, pernahkah kalian melihat lukisan nama besar di dunia? Nah, inilah dia boneka ini. Adalah lukisan boneka seperti yang kita lihat yang satu ini. Bawah terus. Nah, ini boneka. Coba kalian perhatikan lukisan siapa ini? Kreatif bukan? Ini adalah lukisan Pierre Auguste Renoir. Semua boneka yang ada di dalam ini adalah berupa lukisan terkenal zaman dahulu. Thank you.
pohon unik. Kita lihat itu batangnya, sangat banyak. Itu bisa dihitung ada 10 ranting. Bukan ranting, ini batang. Pergi ke rumah Bibi Labaret. Ya, mudah-mudahan bisa nih. Nih, lewat sini apa? Sini ya? Oh, no? Tidak. Berarti sebelah satu lagi. Nah, ini. Ayo. Hah? Oh, no. Tidak di sini. Salah. Belakang. Ya, sini. Oh, sudah salah kita. Bukan di sini nih. Sini. Apa sini? Sini mungkin ya. Yes. True bisa lewat. True ini. Oh lala. Salah. Bener sini. Ini sini. Ini kita masuk sekarang. Ya, true. Dapat mainan. Hore, akhirnya bertemu Bibi Bebek Labirat. Ini di Garden Princess namanya. Buah-buahan. Nah, yang ini kita lihat ada pir tapi masih muda. Nah, ini. Nah, di sebelahnya kita lihat pir masih muda. Ya. Ini apel. Thank you.
tuh di sana tuh tempatnya di sana. Tuh aromanya aja sudah tercium baru. Perutku rasanya lapar. Ya, aku duduk dulu di sini. Kami mencari tempat duduk. Oh, di sini sedikit agak teduh. Makan dulu. Nih sih. Ini bikin cantik kalau yang itu tuh. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Taman kota di dekat kediamanku. Di sini banyak bebek kulihat. Sekumpulan. Ayo kita lihat bebek. Air mancur. Nah, itu bebeknya. Ini kita lewat itu patung besar di sini. Itu di sana Mary. Biasanya setiap sore atau setiap pagi orang ramai di sini. Kita lihat patung ini. Ini patung abstrak. Kita bisa lihat seperti di atas kepala papanya, yang di bawah kepala ibunya. Ya kan, itu tempat mainan anak-anak. Itu ibu-ibu bawa anjing. Situ. Kita lihat lagi di dalam sana ya. Dipakar ini cantik kanan dan kiri. Dan kita lihat di bawah handbag, backpack, banyak anak. Di sini juga ada patung nih. Wips, porno. Bajunya mana, Bu? Biasanya kalau malam-malam
tempat tidur bebek. Ini coba diperhatikan, banyak sekali bulu-bulu bebeknya. Situ bisa juga untuk jalan kaki dari sana menuju ke ujung sana. Ada bunga bunga. Cantik gitu. Ini dari samping. Pohon-pohon sekeliling air mancur. Di Prancis ini, di desa maupun di kota, banyak sekali pemerintahnya menyiapkan taman kota untuk bermain, untuk fasilitas banyak sekali. Ini kayaknya bunganya sudah agak layu, nggak putih-putih juga. Kita keluar lagi dari sini. Melihat suamiku lagi berbaring sana berbaju hijau sana. Hijau itu kumpulan nenek-nenek, mami-mami. Kalau kita ke sebelah sana, di sana ada tempat duduk juga. Situ ujung sana ada batu. Saya tahu pohon-pohon. Ini itu suamiku. Oh, pohon besar banget ini. Itu apartemen kota. Sayang, mau ke sana? Putar-putar, ya. Nah, ini kita lihat Platan Komun. Oh, ini pohon ini sudah cukup lama. 25 sampai 35 meter. Ini terdapat di Inggris, Jerman. Pohon langka. Tapi dengan adanya pohon ini, kita bisa terlindung dari matahari. Di sana tuh juga ada pohon besar. Aku akan menuju ke depan dulu sebentar sambil menunggu suami pulang. Suami bangun maksudku. Itu yang di depan kita sudah lihat jalan besar. Ini salah satu desa di Paris ini. Saint-Ubah juga nama kecamatannya. Ini apartemen.
Nah, itu di depan banyak kita lihat mobil. Hell, orang ngeri. Nah, itu ada anak kecil yang lucu-lucu. Sampai di ujung. Itu kalau kalian ingin membeli rumah, itu di sana ada toko penjual rumah. Pohonnya di sini tinggi-tinggi, semuanya dipelihara dengan baik. Kami menuju ke belakang lagi. Aku nggak bisa meninggalkan suamiku lama-lama. Ntar dia bingung cari. Ini umur pohon juga sudah sangat lama ini tua. Ntar Mary. Menuju ke depan lagi. Itu di sana kalian lihat, itu ada papi-papi, kakek-kakek yang main bola. Ini bola tradisional di Prancis ini. Ya sayang. Nah, sudah waktunya pulang. Itu yang gedung di sana itu adalah pasar dadakan tradisional. 3 kali seminggu biasanya. Betul. Hari apa aja buka? Saya lupa ada tulis di sini. Minggu pagi tahu, bisa besok pagi.